yang terakhir ya. Kelihatan banget nih motifnya bagus pinggirnya. Indahnya ini indahnya bercinta saat muda nih. Ini dia indah-indahnya. Tuh, dia kayak gini jampi kaget. Kita juga jadi ikut kaget, teman-teman. Tapi gigit mangga sedikit lah kali ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Sektor Reptil. Udah lama nih kita nggak buat konten buat menyapa teman-teman reptil semua nih. Nah, sekarang kita kedatangan paket baru. Nah, paket baru ini datangnya dari Jakarta, cuma namanya nggak kita tampilin karena takutnya nyangkut sama orang yang mengirimnya ya. Di sini ada penerima atas nama Givari, salah satu orang yang tidak ada di sini ya. Oke. Kita akan membuka apakah isinya di dalam paket ini. Oke. Penasaran kan isinya apa? Langsung aja akan kita buka isinya. Tapi di sini nih bisa dilihat dulu packingnya aman banget ya. Di sini dari packingnya pakai kayu triplek nih dipaku semuanya. Makanya kita bukanya harus pakai obeng. Lih, obeng lih. Udah. Sekarang kita buka ya. Buka lih. Kita buka nih. Penasaran juga kita isinya apa. Nih, jadi benar-benar aman ya walaupun perjalanan dimanapun, mau dari antar juga ini mah aman. Aman. Mantap. Awas nih pakuli. Nanti kayak waktu video yang pertama kita ya. Iya. Tercolok oleh paku. Oke, langsung aja di sini ada beberapa pouch ya. Nih. Di sini ada 2 pouch tapi isinya cukup lumayan banyak juga nih. Langsung aja kita buka ya. Yang pertama nih. Sambil disiapin dulu. Oh, itunya nanti aja. Oke. Ini caranya. Nice. Kita tengok dulu guys sedikit. Tengok dulu guys. Ih, ada koran ya, kelihatan itu guys. Wow, indah, wonderful, oh beautiful, my brother. Kita liatin ke teman-teman yang ada di sini semuanya ya. Ih, warnanya cantiknya, enak sekali ini ya. Lih, coba kita hitung nih. Ada berapa ekor? Kita satu-satu ya, pisahin. Biar langsung tahu totalnya berapa ekor. Tuh. Langsung aja yuk. Langsung aja boleh. Bentar. Sambil geser sedikit. Ada yang jatuh nih. Kita hitung yuk. Kita hitung nih. Nih sambil liatin dulu ya teman-teman. Ini biasa kalau dia mabok perjalanan mungkin. Jadi kayak gini ya. Jadi masih jampi. Lihat warnanya guys. Indahnya, cantiknya, warnanya mantap. Di sini ada warna lavender. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ini adalah Tiger Albino Lavender. Nih ya. Pada jampi-jampi ya. Pada jampi semua karakternya biasa nih. Lavender ini nih dari warna si motif yang ini tuh warnanya emang lavender. Jadi kan ada purple, ada lavender, ada white press juga nih. Ini kita akan terima yang lavender, oke? Okay? Kita simpan satu. Dua. Tiga. Tiga. Ini yang ke empat. Oke. Okay. Tutupnya ya. Tutupnya yuk. Tutup dulu biar nggak jampi. Nanti kita tengok-tengok lagi, intip-intip lagi. Di sini udah habis ya teman-teman. Satu lagi. Oke. Sip. Yang kedua. Gitu. Apa ini yuk? Indahnya. Buka aja. Oke, mantapnya. Buka lagi. Buka aja sekarang. Buka dong, gaskin dong. Sip. Di sini kalau ini ada tandanya
Ini namanya female alias betina. Di sini keterangan 7 berarti ada betina 7 ekor di sini. Dan untuk yang pouch pertama tadi di sini ada keterangannya, tandanya itu male. Ada 4 ekor. Jadi kemungkinan totalnya ada 11 ekor. Oke. Langsung nih, buka saja. Buka lih, buka langsung ini. Kalau udah gak kuat ini mah. Alhamdulillah ya, yang ini juga teman-teman semuanya pada sehat-sehat nih. Tuh kelihatan dari karakternya, juga kelihatan dari. Ini agak gitu, kayak agak gitu ya. Ini mau ngapain ya? Its. Lihat ya, satu-satu nih. Koran ini kita buang dulu aja. Ini sedikit. Sip, biar kelihatan sama para pemirsa yang ada di sini. Hei. Kita lihat yuk. Kita lihat li. Indahnya emang ini warnanya lavender. Satu-satu ya, kita buka. Bisa tolong pegangin? Boleh. Ini betina ya, teman-teman ya. Betina nih. Mantap, betina. Oke, jadi udah dia udah sexing dan dari hasil sexingnya menunjukkan bahwa yang ada di sini itu betina semua. Kita simpan satu ekor di sini. Masuk satu-satu semua. Satu aja. Satu-satu boleh, mau semua boleh juga. Kita beberapa dulu coba. Kelihatan ya teman-teman ya? Nih. Kelihatan? Warnanya indah sekali teman-teman. Nanti teman-teman yang minat boleh langsung aja lihat di Instagram kita. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh langsung DM atau WhatsApp ya. Simpen lagi. The next. Ketiga. Tiga ekor. Masih pada ini ya semuanya baby. Jadi memang masih pada kecil. Cuma ini posturnya bagus sih. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Cocok banget buat kid. Sip. Itu udah berapa ya? Di sini ada 3 ekor, Li. Sip. Waduh. Duh, kalau baby emang biasanya gini nih. Karena retikan emang jumpy ya, teman-teman. 4 ekor. The next ini kalau kayak gini agak berbahaya, teman-teman, biasanya. Itu gimana? Ah, enggak, biasa aja. Jatuh satu gagal, Li. Kebangun kali. Enggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi sini 1 2 3 4 4 ekor ditambah satu lagi 5 ekor. Kita akan keluarin lagi. Di sini. Ini nih agak semok juga nih, bagus nih. Enak. Cuma dia emang jumpy nih, makanya enggak bisa diam kayak gini. Cuma kalau galak sih enggak, cuma jumpy aja tuh kayak gini. Kaget sih, iya. Gitu. Jadi teman-teman ya enggak apa-apalah, wajar kalau namanya babyan pasti gini. Biasanya apapun jenisnya. Nih yang terakhir. Yang terakhir ya, kelihatan banget nih motifnya bagus pinggirnya. Indahnya ini, indahnya bercinta saat muda nih. Ini dia indah-indahnya. Tuh, dia kayak gini jampi kaget. Kita juga jadi ikut kaget teman-teman. Tapi gigit mah enggak, sedikit lah paling gigit. Yuk langsung ditutup aja nih. Tutup aja yuk. Ini pada jampi-jampi. Jampi-jampi semua. Tuh, satu, guys, dua, jampi tiga. Banget. Ih, tuh kan ada yang mangap. 1 2 3. Enggak. Sumpah susah banget, guys, ular yang kayak gini tuh babyan. Semua tuh jampi. Jadi di sini ada 4. Kita intip dikit. Waduh, kan gitu tuh. 4 ekor jantan. Tadi padahal tadi kan waktu dibuka aman-aman aja. Ini udah namanya karakteristik ya, karakternya karakteristik emang kayak gini guys. Ini ya, kita lihat dari dekat teman-teman, perhatiin cuma nih. Indahnya banget kan, indah banget teman-teman. Oke. Jantan 4 ekor ya, 4 ekor ini jantan. Oke, setelah nanti secepatnya akan kita upload juga di Instagram. Buat teman-teman yang minat bisa langsung cek di Instagram kita ya. Tuh indah banget teman-teman, ini albino.
video kali ini. Jadi kita akan sekarang lagi kedatangan barang bagus nih, kita review di sini. Udah lama juga kita nggak buat konten. Oke, untuk teman-teman yang minat, sekali lagi nanti tinggal DM aja di Instagram kita @sektorretail. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus channel kita biar kita selalu bikin konten yang bagus-bagus, oke? Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.